Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sudah 3 minggu Yani Anggraini menghilang dari rumah. Terhitung sejak 22 Februari 2021 lalu, sampai saat ini keberadaan gadis itu belum ada titik terang. Gadis cantik berusia 15 tahun, pasangan dari Bapak Hasan dan Ibu Nurjana, bernama Yani Anggraini sudah dinyatakan 3 minggu menghilang dari rumah sejak Senin 22 Februari 2021 lalu. Hingga saat ini belum ada titik terang keberadaan Yani Anggraini. 3 minggu menghilangnya Yani Anggraini, keluarga disempatkan diteror manusia bertopeng. Namun, saat ini peneror tersebut tidak melakukan aksi lagi, lantaran keluarga telah melapor kepada pihak yang berwajib. Ia berharap kejadian itu tidak terulang kembali. Pihak keluarga dan masyarakat warga Gang Banyu Asin, RT 07 ikut andil dalam pencarian Yani Anggraini. Mereka mencari keluar kota seperti Lahat, Muara Inim, dan belum ada kejelasan keberadaan Yani Anggraini. Orang tua dan keluarga dari Yani Anggraini telah melapor kepada pihak yang berwajib. Ia sangat berharap adanya bantuan pencarian dari pihak kepolisian. Ibu dari Yani Anggraini, berusia 48 tahun, Nurjana, menyampaikan ia telah melakukan pencarian dari berbagai kota dan berharap pulangnya Yani Anggraini ke rumah. Belum ada perkembangan, kami lah nyari ke Muara Inim, ke Lahat, sampai ke Prabu Muli, tidak ada berita. Sampai sekarang belum ada berita yang positifnya. Harapan kami orang tua kan pengen ketemu lagi dengan anak, kumpul kan. Cak mana dia balik ke rumah lagi. Tapi ini belum ada berita, di mana dia belum ada dapat berita. Dari polisi juga belum ada perkembangan. Jadi cuman ya ada cuma sia-sia we mencari ini. Tidak ada titiknya. Titik terangnya tidak ada, belum ada. Di mana dia kan. HP-nya juga ada aktif lagi. Tidak baca lagi kami, tidak menghubungi dia. Kemana malah kami cari. Artinya kabar berita dia. Dengan uaknya di Palembang, di mana cari latih juga. Minta dapat dia balik lagi ke rumah, minta dia sehat dengan selamat dibalik ke rumah sini. Sementara itu, Ketua RT 07 yang sudah 2 periode menjadi RT di Kelurahan Pelita Jaya, Saparudin, menyampaikan bahwa ia telah ikut mencari Yani Anggraini dan menghimbau semua masyarakat bagi yang melihat Yani dapat melapor kepada keluarga. Masuk warga standby menghimbaukan mencari dia itu pernah juga termirip-mirip tapi bukan dia. Maka saya himbaukan seluruh masyarakat asal ketemu dengan Yani kembalikan kepada orang tuanya atau kepada yang berwajib yang terdekat. Itu saja, Ropit cuma Bungkulu belum. Namun Linggaunya hampir tuntas lah rasuku. Bro ojek, saya sebagai ketua di sini, saya himbaukan seluruh ojek asal ketemu dengan budak ini ditangkap, dibawa balik. Alhamdulillah belum penuh, cuma mirip banyak, mirip. Mardiana, Silampari TV, melaporkan.